Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi ya di hari Senin ini memulai kembali kegiatan kita seperti biasa di pagi hari sebelum belajar kita murojaah terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke surat apa teman-teman? Surat? Ada yang tahu surat apa? Al-Buruj. Al-Buruj. Ya, betul. Betul ya, kita masuk ke surat Al-Buruj. Kita sudah menyelesaikan surat Kita akan masuk ke surat Al-Buruj. Insya Allah semuanya sudah selesai menghafalkan surat Al-Buruj. Sudah, Bu. Semuanya surat Al-Buruj? Sudah, aku surat Mutaffifin. Ya, semuanya sudah Butia rasa di kelas 5 rata-rata sudah selesai menghafalkan surat Al-Buruj. Yang Butia tanyakan, teman-teman masih ingat tidak surat Al-Buruj? Masih ingat dikit, Bu. Masih ingat. Nah, yang masih ingat, yang alhamdulillah yang masih ingat dikit juga, kita lancarkan hari ini ya. Oke? Yang masih ingat, kita lancarkan lancar lagi. Oke, sekarang Butia dulu yang baca. Seperti biasa, ta'awudz dan basmalahnya kita baca bersama-sama. Kemudian ayat satu nanti Ibu Tia baca dulu, baru teman-teman ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya, ta'awudz dan basmalahnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Budia mendengar suara Nurjana, suara Sala, yang lain mana suaranya nih? Hai. Ya, yang lain dikelarin ya suaranya ya. Ya. Budia, pertama simak baik-baik. Wa sama izatil buruj. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin.
Wahum alamayas alun nabil mukminin. Ayat apa? Amana kamu catat dulu nama-namanya. Siapa aja yang hadir? Ada berapa orang yang hadir hari ini? Ada 13. Ada berapa? 13 orang. 3 murid. Orang. Gak beres kure, tapi dibagi-bagi.
Ya, may go to dress room. Oke. Tunggu ya, butuh catat dulu ya. Impos. Kumelele kumelele lelele lulu. Yang butuh sebutkan namanya. Kelompok pertama ya. Ada Kairu. Kairu. Ada Kairu. Sudah siap. Halafi. Kemudian lalu siapa? Debur. Fibi ada Fibi. Fibi ada Fibi. Fibi. AFK bu dia. AFK AFK aduh. Ira. Kaisan siap Kaisan. Kaisan. AFK Kaisan. Oh itu dia. Ayo bu. Ya. Libur. Kairu, Halafi, Fibi. Kaisan. Zulfahmi. Kemudian Hadid. Silakan. Kairu, Halafi, Fibi, Fibi udah siap belum Fibi? Iya, baik. Udah. Silakan ya. Kairu, Halafi, Fidi, Kaisan, Zulfahmi, dan Hadid. Silahkan baca surat Al-Qur'an dari Al-Qur'an. Bagi menemukan, Informasikan lagi ya, kelompok pertama Kairu, Halafi, Fibi, Kaisan, Zulfahmi, dan Hadid. Silakan dibaca surat Al-Burud ayat 1-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaumil ma'ud dahiru wa masrud. Kutilal ashabul uhdud. Annal waqut. Itu hum alaiha ku'ud. Fahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Kamu minum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Sadaqallah. Terima kasih. Oke, informasikan kembali ya. Di kutila. Kutila ashabul uhdud. Bukan kutilal ya, tapi kutila. Oke. Sekarang kelompok kedua, silakan Syahla, Hamzah, Ilham, Jannah, Sakti, Gatang, Bintang. Ini ya ulang lagi. Lah perempuan Syahla,
Hamzah, Ilham, Saksi, Datang, dan Bintang. Silahkan baca surat Al-Isqaf dari ayat 1-8. Teman-teman, ya, ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah melaksanakan dari awal sampai akhir murojaah, kemudian yang sudah tepat waktu hadir. Kita harapkan besok lebih semangat lagi, kemudian tepat waktu tetap ya, waktunya murojaah. Jadi tidak beri harapan tidak ada yang terlambat ya, supaya tidak tertinggal ya. Besok kita akan melanjutkan selanjutnya di surat Al-Isqaf. Jadi teman-teman bisa sambil mendengarkan earphone-nya di rumah supaya teman-teman sudah ada persiapan besok ya. Oke. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan pembacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.